Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita sambung bab al-hujbu, halangan. Kemarin kita dah baca dah Ibnul Ibni terhalang. Yang halang dia Ibnu As-Sulbi ataupun Ibnu Ibni yang lebih tinggi daripadanya. Cucu terhalang dengan anak, cicit terhalang dengan cucu. Kita sambung sekarang jaddah sahihah, nenek min jihatil nenek sebelah ibu si mati terhalang dengan adanya ibu si mati. Jaddah sahihah min jihatil mahjubatun, terhalang. Siapa halang dia? Al-um, ibu halang. Kemudian jaddah min jihatil aqrab minha, nenek sebelah ibu akan terhalang oleh nenek yang lebih dekat daripadanya. Atas pada nenek panggil apa? Pokok. Moyang. Moyang sebelah ibu terhalang dengan nenek sebelah ibu. Saya ada yang aqrab, yang lebih dekat. Itu khilaf lah, ada pendapat nenek sebelah ayah yang lebih dekat boleh menghalang nenek sebelah ibu yang jauh. Di kotak hajib ni penghalang, yang ni kena halang, mahjub. Jaddah min jihatil aq tu menghalang aqrab minha, yang lebih dekat daripadanya. Khilafan lil mal, berbeza pendapat dengan mazhab Imam Malik. Warrajih inda syafi'i, dan pendapat yang kuat di sisi Imam Syafi'i. Fa'ala madhabihima, mengikut mazhab keduanya, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i. Yashtariku fis sudus al-bu'da al-ummiyah ma'al qurba al-abawiyah. Jadi kalau ikut mazhab kita dengan mazhab Imam Malik, yashtariku berkongsi fis sudus pada satu pernam al-bu'da al-ummiyah, nenek jauh sebelah ibu. Nenek jauh sebelah ibu berkongsi satu pernam bersama nenek dekat sebelah ayah. Atau kita guna ayat macam inilah, nenek sebelah ibu walaupun dia jauh, kemudian ada nenek sebelah ayah. Nenek sebelah ibu walaupun jauh dia tetap dapat. Nenek sebelah ibu walaupun jauh, nenek sebelah ayah dekat. Nenek sebelah ayah yang dekat tidak dapat menghalang nenek sebelah ibu yang jauh. Contoh belah ayah si mati ni ada tuk dia lah. Tu belah ayah si mati ada, si mati ada tuk, ayah si mati tak ada lah. Kemudian belah ibu si mati ni, dia tak ada tuk, dia ada moyang. Moyang jauh, moyang tu pun berkongsi dengan tuk. Tuk belah ayah ni panggil jadah kurba, nek dekat. Tuk belah mak pula jadah bu'da, nek jauh. Sebab dia dah moyang lah, dia dapat juga. Tapi benda ni khilaf. Ada mazhab kata dapat, ada mazhab kata tak dapat. Tu yang dia buat kotak besar. Tapi kalau kita kalih masalah, kalih macam mana? Nek belah ibu ni ada nek dekat, ibu kepada ibu, nenek atau kita panggil tuk. Belah ayah pula dia nak jumpa nenek tu jauh. Ha, maka belah ayah ni memang tak dapat kerana jauh. Faham tak? Kesimpulannya, nenek belah ibu jauh mana pun dia akan dapat. Nenek sebelah ayah ni dia banyak syarat dia. Nenek sebelah ayah syaratnya tidak ada ibu, mayat tu tak ada ibu. Syaratnya lagi mayat tu tidak ada ayah, itu syaratnya lagi jangan jauh-jauh. Faham tak? Sebab nenek yang betul-betul sahih ni sebenarnya belah ibu. Nenek sebelah ayah pun dia panggil jaddah sahih. Tapi dia kekuatan dia tak sama dengan jaddah min jihatin. Nenek sebelah ibu syaratnya tidak ada ibu saja.
sebelah ayah, tak ada ibu, tak ada ayah dan jangan jauh. Dia kena sama level dengan nenek belah ibu. Kalau dia jauh pada nenek belah ibu, dia tak dapat nenek belah ayah. Nenek belah ibu mesti dia ganti ibu tu. Ibu tu perempuan, nenek pun perempuan. Kalau belah ayah dia ganti ayah, ayah lelaki, dia perempuan. Dia umur up. Okey, sekarang kita tengok pula nenek sebelah ayah. Jaddah sahihah, nenek betul min jihatil ab, dari sebelah ayah. Terhalang dengan ibu lah. Lagi terhalang dengan ab, ha, dua tu tengok. Kemudian terhalang dengan, terhalang dengan jaddun tudli bihi, terhalang dengan datuk yang dia rapat kepada mayat melalui datuk tu. Maksudnya dia mak pada datuk lah. Datuk tu grandfather, ibu pada datuk tu duduk ada lagi, datuk pun ada. Kalau ada jad, jad ni mesti ayah pada ayah kan. Grandfather, Tok Wan. Mak kepada jad tu tak akan dapat, terhalang dengan jad. Saja dia bubuh lah. Kalau ada ab pun jadah tak dapat. Ibu ayah tu, ibu pada ayah, ada ayah dia tak dapat. Begitu juga ibu pada datuk. Saya datuk tu ada, datuk tu macam ayah lah juga. Faham tak? Jadi terhalang dengan ibu, terhalang dengan ayah. Nenek sebelah ayah terhalang dengan datuk, pasal dia mak pada datuk tu. Nah, ni panggil umul jad lah. Jadun tudli bihi ni umul jad. Ibu kepada datuk, terhalang dengan datuk. Sebab kita dah baca dah kaedah kemarin, tiap-tiap mayat yang hubungannya dengan mayat ada seseorang, maka orang tu akan halang. Kullu man adla ilal mayit bi syakhsin la yarithu ma'a wujudi syakhs. Kaedah kuliah, kecuali auladul um la tahjubuhum al-um. Jadi saudara-saudara seibu tidak menghalang mereka oleh ibu. Kita buat contoh, tiap-tiap yang keluar daripada kemaluan itu najis, tapi ada kecuali-kecuali mani. Tapi istifna ya. Okey, kemudian jadah belah ayah ni mesti dekat lah. Kalau ada yang lebih dekat, dia terhalang. Jadah ummiyah aqrab minha. Jadah sebelah ayah terhalang dengan jadah sebelah ibu yang lebih dekat daripadanya. Belah ibu dekat, belah jad, belah ab ni jauh, orang tak dapat lah. Libu'diha, kerana dia jauh. Dia jauh dan dia tak ada kekuatan seperti nenek pula. Kemudian terhalang juga dengan jadah abawiyah, nenek sebelah ayah yang lebih dekat daripadanya. Mungkin belah ayah ni nanti, kalau orang umur panjang, sebelah ayah tu mungkin ada dua jadah lebih tersusun macam pokok cabang macam bangun ni. Belah ayah saja dia ada dua nenek. Belah dekat ni memang satu lah. Tuk belah ayah satu, tuk belah mak satu. Tu lah dekat. Bila kita panjang lagi sampai Nabi Adam pun rata-rata nenek cabang-cabang. Jadi kalau nenek sebelah ayah tu ada dua, tengok lah dekat je lah. Tukok pula dengan nenek belah ibu. Nenek belah ibu paling dekat, nenek belah ayah tak dapat langsung lah. Dalam ni ada tiga ni, ada empat ni. Ayuh kita nak fikir. Selama orang mati dah lah. Kemudian ukhtu syaqiqah terhalang dengan ibn, ibn ibn wa in nazal. Terhalang dengan a. Ukhtu syaqiqah juga terhalang dengan jad. Di sisi Imam Abu Hanifah je, di sisi Mazhab Syafi'i tak, jad tak boleh halang. Ukhtu jad tidak boleh menghalang. Akhun ukhtun, jad dia berkongsi dengan akh dan ukhut. Sebab kita ada tajuk al-jad ma'an ikhwah. Di mazhab Hanafi, jad halang ukhtun syafi'i. Kemudian bintul ibni, siapa halang dia? Halang dia ibnun, yang halangnya ibn ibni yang lebih tinggi daripadanya. Bawa ngaji dah ni. Ibn ibni yang lebih tinggi daripadanya akan menghalang dia. Tapi ibn ibni yang sama dengan dia
atau bawah pada dia boleh tolong dia menjadi akhun mubarak. Kira itu. Kemudian bintul ibni terhalang dengan bintan apabila ada dua orang anak perempuan tunggal faksar atau lebih. Idza lam yujad li bintil ibni mu'assibun, apabila tidak ada bagi bintul ibni orang yang mu'assabahkannya. Jadi bintul ibni kalau ada dua orang anak perempuan mayat, dua orang anak perempuan mayat tu dah ambil habisnya 2/3, bintul ibni la syait, tak ada apa-apa, kecuali kalau ada ibnul ibni yang dipanggil akhun akhul mubarak. Ya, ini semua dah. Ukhtul li'ab, siapa halang dia? Ibn, dia start daripada ukhtul syakikah tu asyik ada ibn. Ibn ni memang suka halang tu. Dia tak halang jad dengan jadah, jadah dia tak halang. Ada semua ada ibn. Dia tak halang, masih mak dia, mak mayat. Dengan jadah dia tak hilang. Dan yang lain semua ada ibn. Kacau orang semua ibn lah. Anak lelaki dia kalau kahwin tak dapat anak lelaki tu, orang lain boleh tumpang lah harta. Kita kahwin dapat anak lelaki, tak peluang orang lain. Ukhtul li'ab, saudara perempuan sebapa dengan mayat. Yang halang dia anak lelaki mayat, cucu, cicit, wa inna zahra ke bawah. Ab berhalang juga. Ab memang dia halang semua ukhtun, semua. Kemudian jad sahih di sisi Imam Abu Hanifah saja. Imam Syafi'i, jad tidak menghalang ukhtun li'ab. Oh, akhun syakik dia menghalang ukhtun li'ab. Akhun syakik halang, sebab dia dapat asabah, ukhtun li'ab takkan dapat apa-apa. Kemudian ukhtul li'ab ni juga terhalang dengan ukhtani syaqiqatan faktar. Apabila ada saudara perempuan seibu sebapa yang ramai. Bila ramai dia tak dapat lah. Ini kes anak ukhtan ni dah ambil 2/3 habis dah. Kecuali dia kata illam tu'assib al-ukhtu li'ab bil-akh li'ab. Jika ukhtul li'ab tidak mendapat asabah dengan akhli'ab, kalau ada akhli'ab mereka boleh dapat juga lah. Akhul mubarak juga dapat asabah. Kemudian terhalang juga ukhtul li'ab apabila ukhtul syaqiqah asabatun ma'al ghaif. Ukhtul syaqiqah dia asabah dengan bin atau bintul ibni. Bila ukhtul syaqiqah jadi asabah dengan bin atau bintul ibni ni, ukhtul li'ab takkan dapat. Di kotak-kotak ni dia penghalang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 penghalang. Cuma dekat Imam Abu Hanifah tu lah jad tu. Maksud kita jad tu tak masuk. Kemudian waladul saudara atau saudari seibu muzakkaran kana au muannatsan, sama ada dia saudara seibu atau saudari seibu keluarga tiri ni. Ha, ni kita dah, kita selalu sebut ada 6 penghalang dia kan. Ibn, kemudian ibn ibni, kemudian bintun, bintul ibni, dan ke bawah lah. Ab dan jad sahihah. Ini ittifaqan, sepakat semua mazhab, tidak khilaf. Jad menghalang auladul um. Akhsyaqiq yang menghalangnya ibn, ibnul ibni wa innazan. Yang menghalangnya lagi ab. Kemudian jad ni dia dalam mazhab Hanafi je. Jad menghalang ukhtun dan akh ni dalam mazhab Hanafi. Kita tengok kan, kalau jumpa ukhtun ke, kira lah ukhtun syaqiqah ke, ukhtun li'ab ke, jad halang. Mazhab Hanafi kan tulis indal Abi Hanifah, indal Abi Hanifah, akhun syaqiqah indal Abi Hanifah. Lagi akh li'ab pun dia kata jad menghalang. Mazhab Syafi'i tak halang jad. Jad hanya boleh halang saudara-saudari seibu saja. Saudara-saudari seibu memang jad halang. Saya kenang kan, ibnun, ibnul ibni, bintun, bintul ibni, ab dan jad. Ha, jad itu dia halang. Saudara atau saudari seibu itu dia halang. Ab lain dia tak halang. Ab seibu sebapak dia tak hilang. Ab sebapak dia tak halang. Khilaf lah dengan mazhab. Dia ada ulang tu, indah Abu Hanifah, indah Abu Hanifah tu.
Syakir dengan Li'ab Jad Ta'ala. Okey, kita tengok Ah Li'ab, saudara sebapak. Yang menghalangnya bapa lah, pasal dia mai kupak, nama dia pun saudara sebapak. Lagi yang menghalangnya kena tulis Ibnun lah, lepas tu bawa Ibnun Ibni. Tadi tak ada Ibnun, dia mai turut Ibnun Ibni. Kita buatlah kotak satu lagi tengah-tengah tu, Ab, lepas tu Ibnun. Celah-celah tu lah tulis Ibnun. Ibnun menghalang Akhli'ah. Lagi siapa lagi halang? Baru kita tulis cucu Ibnul Ibni. Cucu wa inna zala dan ke bawah cicit. Faham tak? Bila tak tulis anak, nanti anak lelaki tak halang. Anak lelaki tu lagi kuat bila cucu lagi. Dia kena ada kotak khas dia Ibnun. Lagi yang halangnya Ibnul Ibni. Ibnul Ibni tu tak asing. Antara Ab. Dia kalau nak ikutnya Ibnun dulu baru Ab. Ibnun tu yang kuat lagi. Tak apa lah. Tulis Ibnun, tulis Ab, Ibnun Ibni. Tulis Ab. Eh, sini ada Ab lagi. Ha, rasa hak tang ni lah Ibnun ni. Kan? Ataupun hak mula tu Ibnun. Hak tang tengah ni baru Ab. Tulis Ibnun, Ibnun Ibni. Hak tang ni Ab, tak payah apa betul lah. Putih hak mula tu. Kemudian jad sahih di sisi Imam Abu Hanifah, datuk grandfather boleh halang akh ni, mazhab Syafi'i tak halang. Jad hanya halang akh dan ukh li'um sahaja. Di sini apa faraid ni kita mengaji dia khilaf sikit je, kan banyak. Yes, banyaknya sama. Khilaf sikit. Kalau kita mengaji bab semayang, bab nikah, khilaf banyak, khilaf kebir. Ini sikit ni punya ni ya. Sekilah halif pun sama. Tok Wan halang dah brother, bro kepada Maya. Satu dia cerita dia. Ini satu dia sekilah. Akh Syakir memang halang lah. Sebab Akh Syakir ni dia lebih kuat. Dia panggil kuatul qarabah. Dia akan dapat asabah. Akh Li'ab tak dapat lah. Akh Li'ab ke Ukhtul Li'ab ke memang dia reject. Kemudian Akh Li'ab, siapa halang dia? Ukhtu Syakiqah boleh halang juga. Pasal Ukhtu Syakiqah ni saudara perempuan seibu sebapak. Seibu sebapak dia ni sepak ya. Ukhtu Syakiqah sarat asabatan ma'al ghair, ay ma'al binti au binti ibni. Apabila Ukhtu Syakiqah tu mendapat asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, maka akhli atal. Sama juga Ukhtu Li'ab pun tak dapat. Ibnul Akhi Syakir, anak saudara kepada mayat. Benda mayat dengan ayah kepada anak saudara ni ibu bapa. Yang halangnya bapa. Yang halangnya Ibnun tak tulis ke? No? Oh tulis, jadi up dua kali. Yang menghalangnya Ibnun, bukan abun tu. Ibnun, Ibnu Ibni, cucu wa in nazala dan ke bawah cucu, cicit, piut, semualah halang. Ab halang, jad sahih inda Abi Hanifah, khilaf juga sini. Akh Syakir halang, sebab akh ni sedara, ni pun ni anak sedara. Apa dipanggil? Jauh. Ukhtu Syakiqah sarat asabah ma'al ghair. Bila ukhtu Syakiqah dah dapat asabah, takkan ibnul akh ni nak asabah lagi, mana boleh dua kali huru'ain. Cerita macam tu pula. Akhli'ab, Akhli'ab pasti dia lebih kuat. Dia sedara sebab apa? Yang ni anak sedara. Ini pangkat anak sedara. Kemudian Ukhtu Li'ab sarat asabatan ma'al ghair. Yang ni pun Ukhtu Li'ab dia akan jadi asabah bersama bersama bin atau bersama bintul ibni. Bila dia dah dapat huru'ain tu, ibnul akh ni pun asabah juga tak dapat. Itu cerita dia, cerita ta'in tu. Allah tak boleh banyak orang berjaya kali. Semok. Semok tak. Ini kalau kita tak ingat pun kita tengoklah siapa patut dapat asabah. Saudara-saudari lah didahulukan. Saya nak beri peringkat anak saudara. Kemudian Ibnu Akhli'ab, anak saudara sebapak.
mayat dengan ayah budak ni, ni sama pok kan, mok leleng. Yang halang Ibnun. Oh, asyik up-up dua kali. Siapa? Ibnun. Ibnul Ibni Abun Jad Sahih Inda Abi Hanifah. Akh Syakik menghalang juga sedih sedara. Ini anak sedara. Waktu Syakikah sarat asabatan ma'al ghair, itu halang juga. Zaidiyah dia dah dapat asabah. Ibnul Akh tak kena dapat asabah lagi. Akhli Akh pun pasal dia pun dapat asabah. Waktu li Akh sarat asabatan ma'al ghair. Yang halang lagi Ibnu Akh Syakik, anak saudara seibu sebapa, kerana dia lebih kuat berbanding anak saudara sebapa. Am syaqiq lil mayyit, semua asabah semuanya. Am syaqiq lil mayyit, dia kata yuhjabu bil hajibain libnil akh li'ab. Dia kata sama macam yang menghalang tu. Am syaqiq lil mayyit, dia kata tengok atas. Siapa-siapa yang halang Ibnul Akhli'ab, orang-orang tu jugalah yang halang Am syaqiq lil mayyit. Faham? Itu yuhjabu Amun ni dihalang bil hajibin, dengan orang-orang yang menghalang lil akh libnil akhli'ab. Hajibin tu macam ni? Hajibin, orang-orang yang menghalang Ibnul Akhli'ab. Orang tu jugalah yang halang Amun ni. Faham tak? Orang yang sama. Cuma tambah lagi, siapa lagi halang? Wa yuhjabu aidan, dan menghalang juga Ibnul Akhli'ab. Ibnul Akhli'ab tu sendiri pun halang. Dia tambah lagi kotak. Dia kata, ah, ni kena panjang lagi. Tahu hujung tu tulis Ibnul Akhli'ab. Saya didahulukan anak saudara, lepas tu baru bapak saudara. Anak saudara dulu baru bapak saudara. Dia tak larat buat kotak dah tu, dia bagus tu je. Dia kata Am ni dia punya kotak dia lagi banyak. Semua orang sekali lihat atas tu lah. Start daripada Ibnul Akhli'ab, Ab, Ibn, Ibn, semua tak direct tu tak wah ni. Dia kata kalau aku buat kotak akan pergi-pergi. Kotak ini terlebih lah, ramai sangat penghalang. Kemudian Am li'ab, pak sedara sebapak. Pak sedara pada mayat, mayat mati, pak sedara dia masih hidup. Hak ni siapa halang? Hak ni lagi panjang lah. Termasuk Am syakik tu sendiri. Mana nak celik kotak? Mana-mana rapat BTP ni. Dia kata yang menghalang Ibnul Akh itu juga menghalang Am li'ab. Dan tambah lagi Ibnul Akh li'ab pun halang, Am syakik pun halang. Tambah dua kotak lagi ujung. Eh, makin tambah ni. Ibnul Am dia ni lagi ramai halang dia. Sebab dia sepupu dengan mayat. Sepupu yang seibu sebapak dengan mayat. Ayah dia dengan ayah mayat ni satu pak, satu ibu. Ha, ni sepupu dia. Sepupu belah ayah mayat. Yang menghalangnya ialah Am li'ab. Yang menghalangnya lagi, siapa-siapa yang menghalang Ibnul Akhli'ab, yang boleh halang dia Am syaqiq, boleh halang dia Am li'ab, boleh halang dia. Semua yang di atas lah tu, semua yang di atas. Kemudian yang ni bukan pak menakan mayat tu, pak menakan kepada ayah mayat. Haa, ada lagi tu ya, tok menakan. Dia mula dengan pak menakan si ibu sebapa. Pak menakan sebapa, itu diturun kepada anak, apa ni, sepupu. Pak menakan anak, pak menakan sepupu. Sepupu seibu sebapa, sepupu sebapa. Tak ada tu sebelum kita nak bagi kepada mu'atiq, kan, orang merdeka. Kita akan bagi kat tok menakan pula. Hak orang-orang yang mayat panggil tok long, tok ngah, tok su. Ada dalam keluarga kita. Kita kena latih anak-anak kita panggil macam tu. Jangan main sedara gitu lah. Tak faham rakyat. Apa ni pun boleh dapat juga. Mayat tak ada sepupu, baru harta tu akan pergi kepada pak menakan ayah dia. Bukan pak menakan dia, pak menakan ayah dia. Ayah dia panggil Pak Long, dia panggil Tok Long. Pak menakan ayah, ayah mayat.
syarat ayah mayat tu tak ada lah. Nak laki pun semua kan. Payah lah nak dapat tu. Kena hati-hati lah. Ikut dia boleh dapat. Layak lah. Ini dipanggil am abi al-mayyit. Pak saudara kepada ayah mayat. Bukan pak saudara mayat, pak saudara ayah mayat. Ya yuhjabu bil hajibin li bani amil mayit asyaqiq. Semua yang menghalang sepupu mayat ibni al-am mayit asyaqiq wa ibni amil mayit li'ab. Kita nama li'ab tadi ibnu amil mayit syaqiq, yani ibnu amil mayit li'ab. Macam tu. Okey. Yang ni anak poknakan. Penilah anak poknakan, poknakan tu kepada ayah mayat. Ini dua pupu pula eh. Dua pupu ayah. Ha? Jadi dua pupu ayah. Dua pupu dengan mayat tu. Ingat, ada ayah dia. Poknakan pada ayah dia pun ada anak. Sepupu ayah, ha? Sepupu ayah. Macam sepupu dia, sepupu ayah. Ha, pak nakkan pupu. Boleh tu, pak nakkan pupu. Kau panggil. Pak nakkan pupu. Sepupu-sepupu ayah mayat. Jadi, kira sepupu ayah mayat ni kena panggil pak kau lah. Kat ayah dia pak kan. Ini bukan pak su betul ya. Pak nakkan, pak nakkan yang sepupu dengan ayah mayat. Penat kira. Jangan kira nak pergi kat Baitul Mal lah. Saya ada lagi puan-puan ni. Mereka terhalang dengan pak saudara kepada ayah mayat dan terhalang dengan pak saudara kepada amu abil mayit wa bi'am abil mayit. Dia ulang tulis sama kan? Ada syakit dengan li'ab tu. Pak menakan ayah pun ada pak menakan syakit, ada pak menakan liak. Kita boleh syakit dengan liak. Kemudian am kepada jad mayit. Tujuh. Pak menakan kepada Tok Wan mayat. Nak pijak pun Tok Wan mayat pun ada pak menakan lagi. Bagikan pak menakan Datuk mayat. Datuk mayat tak ada dah, ayah mayat tak ada dah, anak lelaki pun tak ada. Di sini kita faham anak perempuan bukan nak boleh halang. Perempuan tak disebut sebagai penghalang. Perempuan cucu perempuan dia tak halang. Kena carilah warai-warai lelaki yang boleh ganti ayah dengan anak lelaki tu. Jadi Datuk mayat nama apa? Kena tahu. Tok mayat ni, Tok Wan, Tok Wan mayat. Tok Wan mayat ni ada dapat menangkan kepada Tok Wan mayat. Kalau ada, kena pergi. Dia buat carian. Biasanya mati dah lah. Tok Wan pun tak ada dah. Ayah Tok Wan tak ada. Pak menakan kepada Tok Wan. Pak menakan tu ada dua jenis. Pak menakan seibu sebapa. Pak menakan sebapa. Kemudian ibnu am jadul mayyit. Anak pak saudara kepada anak pak saudara Tok Wan mayat. Yang sepupu Tok Wan. Sepupu Tok Wan. Ini sepupu Wan punya ni. Hatlah ni sepupu Wan. Ada sepupu ayah, ada sepupu dia sendiri. Semua ikut-ikut peringkat lah. Last kali dia kata anak pakcik kepada Tok Wan mayat. Tok Wan mayat ada pakcik tak? Kalau ada pakcik, bagi kata ke pakcik Tok Wan mayat tu. Pakcik Tok Wan mayat tak ada. Tok Wan mayat pun dah tak ada tau. Tapi sepupu Tok Wan ada tak?